Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di channel M Yunus Puncak. Ini adalah video lanjutan atau part 2 dari perjalanan saya pulang kampung ke Palembang. Sedangkan di part 1 adalah video perjalanan saya naik Batik Air ID 6827 dari Bandara Internasional Hanan Judin di Kota Tanjung Pandan Belitung menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten. Bagi Anda yang belum menonton video part 1, linknya sudah ada di deskripsi dan juga di pojok kanan atas video ini. Di video part 2 ini, setelah transit dan menunggu penerbangan berikutnya selama 2 jam 30 menit, saya akan melanjutkan lagi perjalanan saya dengan menaiki pesawat Batik Air ID 8872 menuju ke Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II di Kota Palembang. Tidak perlu berlama-lama lagi, ikuti terus video perjalanan saya kali ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel M Yunus Puncak. Tamu kami yang terhormat, kami memperagakan Anda sesuai dengan peraturan penerbang keselamatan sipil. Awal kami akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Memakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya. In case a loss of cabin pressure, optimal withdraw automatically from the panel above you. Pull the mask toward you and place your nose and mouth. Place the strap over your head and turn it by pulling the end of the strap. Again, please. Really quickly before takeoff. If there's anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please let us know. Thank you for your attention and have a nice flight.
silakan kembali ke tempat duduk Anda mengenakan sabuk pengaman. Menegakkan sandaran kursi dengan sandaran tangan diturunkan, melipat meja di depan Anda dan membuka penutup jendela. Pastikan kembali barang bawaan Anda sudah tersimpan di bawah kursi atau di depan bagasi di atas. Setelah mendarat kemon pada Anda, jangan tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, in a few minutes we shall be landing at Sultan Mahmud Badaruddin II at the International Airport of Palembang. Please return to your seat, fasten your seatbelt, put your seat back in the...
kami yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman sampai lampu terkenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan untuk berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas dan sebelum meninggalkan pesawat pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Perlu kami informasikan, sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan, kami minta kepada Anda. Kami informasikan untuk setelah pintu pesawat dibuka dan sarana garbarat atau tangga tersedia, maka kami akan mengatur alur penurunan tamu yang hendak turun dari pesawat. Kami akan mempersilakan tamu kelas bisnis untuk turun terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tamu kelas ekonomi pada 5 baris kursi pertama dan diikuti dengan tamu kelas ekonomi pada 5 baris kursi berikutnya dan seterusnya. Kami juga mengimbau kepada seluruh tamu untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu hingga tiba urutan sesuai dengan alur yang telah kami tentukan. Dan mohon untuk tetap menjaga jarak dengan tamu yang lainnya pada saat hendak turun dari pesawat. Atas nama Batik Air, Kapten Imam Rusidi dan seluruh rasul yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Kami harap dapat berjumpa kembali dalam penerbangan Batik Air yang akan datang. Terima kasih.